Wow, so amazing. What's that? You look so amazing. Cantiklah baju bunga-bunga Unifa. Terima kasih. Dutch and Duchess. Stylist. Okay, anyway, kita ada Akim in the house. Assalamualaikum, apa khabar? Akim, first kali kita orang secara live ni nak ucapkan tahniah lah sebab lagu kau Mewangi dan Portrait bertahan selama setahun lebih dah. Kita orang sama macam tak nak baca dah. Dah tak tahu nak cakap info apa lagi dah. Paham-paham sendiri lah, korang dah tahu kan? Tak minggu untuk sama je. Dan kini Akim kembali lagi dengan berita nak melancarkan single yang ketiga selepas Mewangi dan Portrait bersama dengan albumnya yang berjudul Patriot. Yeah, how to pronounce this? Patriot. Is it? Yeah. Yes. Itu yang panjang lah. So meaning Patriot, bendera Majis, Archimedes Majis. Patriot ni pejuang lah. Pejuang industri muzik. Ha, yeah, lebih kurang macam tu. Ha. So kita ada elemen-elemen macam perjuangan. Putih merah dekat belakang tu. Putih so, melambangkan kesucian. Bendera-bendera kita orang memang suci pun dalam tu. So amazing. Kesucian itu terselah di wajahmu. Apa yang menariknya Nabil, pada hujung minggu ni Akim akan buat showcase sekaligus melancarkan album. Ya betul. Album Patriot ni. Betul. Di Johor. Pesada tu. So kita akan bermula 8:30 malam. 8 hari bulan 8 dekat Pesada Johor. Semua lagu yang ada dalam album akan didendangkan dan dimainkan dekat Pesada Johor. Semua berapa lagu tu? Ada 8 lagu. Okey. Semua Semua memang tak lokek punya. Ah, okay, kita akan belanja. Jangan kata abang tak payunglah. Free. Semua masuk percuma, tak ada tiket, tak ada apa. So boleh datang. Dan paling istimewanya sebab kita akan jual album kita orang dekat situ. Sebab dekat kedai CD belum ada. Belum ada lagi. Oh, maknanya eksklusif lah. Siap boleh dapat tanda tangan, insya Allah. InsyaAllah boleh. Orang Johor je yang dapat ni ke Simawak ni? Tak. Siapa-siapa yang daripada Singapore. Melaka ke Singapura ke Kuala Lumpur. Kalau gajian daripada Kedah nak turun ke Johor, why not? Orang kena pergi ni. Kena pergi ni. Tapi okey, nak tanya juga, Akim jual dulu ke nyanyi dulu 8 lagu baru jual? Sebab kalau kau nyanyi dulu, dia dah rekod siap 8 lagu. Betul juga. Jadi jual dulu. Kau ingat aku tak tahu idea kau? Kau ingat apa ni? Aku meniaga murah lah. Aku tak tahu. Alright. Okay, apa yang menarik lagi tentang kumpulan Akim dan Majestic ni adalah bila lagu pertama hit, lagu kedua hit, lagu ketiga ni apa korang punya expectation? Yes. Lagu ketiga, kita orang harap semua lagu yang ketiga ni dapat dapat cerna dengan cepatlah. Dapat dicerna dengan cepat dekat hati. Dapat di-digest. Yes, di-digest, diterima. Oleh peminat-peminat Akim dan Majestic dengan cepat. Kalau boleh kita nak dia punya sebab Mewangi memang hit kau-kau. Bila keluar Portrait, Unsunkrable, dia dapat bersaing. Sekarang ni dekat carta 40. 1-2. Portrait 1-2 dengan Mewangi pun. Korang buat apa sebenarnya? Dulu kalau si Johan cakap korang bomoh apa tu? Bomoh ayam tu lah. Mungkin sebab Johan bomohkan hari tu, itu yang 42 minggu tu dekat so amazing. So yang single ketiga ni apa pula tajuk dia? Single ketiga kita orang beri tajuk dia Obsessed. Obsessed ni menceritakan tentang lelaki yang obses dengan wanita tu. Sebelum masuk, saya ada berita baik. Minggu depan di Meratau, anda akan berpeluang untuk memenangi album Akim dan Majestic eksklusif dengan tanda tangan Akim sendiri. Macam mana caranya, pasti korang tengok Meratau minggu depan. Alright, okay. So kata-kata akhir. Last word daripada Akim, silakan kepada fan-fan Akim dan Majestic. Saya ucapkan terima kasih kerana menyokong Akim dan Majestic. Dan tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua satu Malaysia ni. Okey, jangan lupa untuk datang ke pelancaran album Patriot Akim dan Majestic 8/8 jam 8:30 malam di Pesada Johor. Yeah. Alright, thank you Kim. Thank you. Good luck untuk showcase anda. Hari Sabtu ni jangan lupa untuk datang ke Pesada Johor. Kita meriahkan showcase Akim. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan pelakon-pelakon hebat kita. Right, seketika kembali selepas ini. Malatap.